Oke, teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Pi Mejing. Ini saya melakukan perjalanan kembali menuju ke salah satu lokasi transmigrasi yang berada di Kecamatan Muko, Kabupaten Sangku, Kalimantan Barat. Ini saya ada di perjalanan di antara SP1 menuju ke SP2. Jadi jalanannya semacam ini. Kanan kiri saya perhatikan ada pohon sawit, kemudian ada juga pohon getah, karet, dan jalanannya semacam ini. Berdebu. Masih tanah ya, bisa dikatakan masih tanah, berdebu. Ini kita akan lihat secara langsung seperti apa suasana transmigrasi, kampung transmigrasi yang berada di SP2 Muko, Kalimantan Barat. Jadi jaraknya dari SP1 tadi, dari SP1 yang pernah kita kunjungi, menuju ke SP2 itu kurang lebih sekitar 7 km. Ya, lumayan dekat lah kalau dibilang. 7 km itu untuk jarak transmigrasi, menurut saya termasuk dekat. Sekedar informasi, di Kalbar sekitar 1 minggu kemarin itu belum turun hujan, dan sekarang panasnya luar biasa. Akhirnya mengakibatkan debu jalanan ini luar biasa. Debunya sangat tebal. Kalau misalnya kita berpapasan dengan mobil, yang mobil Hilux itu yang laju, itu bisa ketutup dengan debu kita. Oke, kita sudah sampai di jalan perkampungan SP2. Ini tadi kita melewati jalan yang berdebu, jalan tanah. Ini ketemu perkampungan SP2, jalannya udah cor beton. Asli Dayak, asli orang tempatan. Oh, jadi sisipan gitu atau nyampur ya? Mungkin dari Jawa ada, dari orang tempatan juga ada gitu ya? Asli, tapi tinggalnya di Tran. Nah, ini kita masuk jalan kampung atau jalan gang di Blok A SP2. Dari Klaten. Klatennya di mana, Mbak? Dulu, Mbak. Desa opo? Desane Bolotaji. Bolotaji, Kecamatan? Jiring. Jiring, Kabupaten Klaten. Ikut transmigrasi tahun berapa, Mbak? Mriki kula tumut bapak. Bapake, nggih. Bapake nusul mak-e ngoten. Nggih. 81 napa 80 ngoten. Nggih. Ini rumah Mbaknya ya? Nggih. Ini kalau masuk sana, masuk ke sebelah, bisa muter sampai ke blok A, B, C, D. Oh, enggak. Jadi berarti blok A sampai ini. Terus balik lagi kalau masuk ke blok B. Sana, blok B. Oh, bisa tembus dari sini, bisa. Kali Mbak Sinten? Jumiati. Mbak Jumiati. Apa niki? Niki pantun apa ini? Konggan. Oh, berapa tahun, berapa kali dalam setahun? Setahun dua kali. Dua kali panen. Niki lagi di tipe apa? Niki nggih di tipe ngeten. Terus di apa? Resmil, di slab ngoten. Nggih, matur nuwun nggih. Matur nuwun. Nih. Kurang lebihnya ini persawahan. Jadi tadi kita udah ketemu salah satu warga dari Klaten habis panen, dan ini kalian bisa lihat persawahannya semacam ini. Ini masuk jalan gang istilahnya, kalau di sini dikelompokkan menjadi blok A, B, C, D. Bu, Pak. Ya, di sini dikelompokkan menjadi blok, ada A, B, C, D. Kalau di tempat lain, misalkan di daerah Hilir, daerah Pontianak sana, biasanya disebutnya pakai patok ataupun TR. Kalau di sini pakai blok A, B, C, D. Jadi kita coba belok ke kiri.
Asmane sinten, Mbak? Niki Pak Freeman. Oh, Rian nderek Transmigrasi tahun berapa ya? 82. Oh, 82. Nggih. Okay. Asalnya mana, Bu? Kula Wonosobo, bapaknya Jember. Oh, Wonosobo, bapaknya Jember. Okay. Wonosobone pundi? Wonosobone Dieng, Kak. Dieng. Ini nama SD-nya SD Negeri 15 Tokang Jaya. Kita mau ke Blok B. Dan ternyata dari Blok A ketemu Blok B itu lumayan jauh jaraknya. Mungkin sekitar 2 kilo gitu lah. Nah, ini kita ketemu lagi aspal. Jadi kayaknya nggak merata. Ada spot-spot tertentu yang sudah dikasih aspal, ada spot-spot tertentu yang sudah dicor beton begitu. Nah, ini kita udah masuk Blok B, ternyata di sini jalannya udah aspal bagus. Ini jalan lingkungannya semacam ini. Nah, sebelah kanan kita bisa lihat ada persawahan, tapi sekarang ini kebetulan belum mulai ditanam. Habis panen, kebanyakan warganya habis panen. Ini bisa dikatakan pasarnya di sebelah sini, di sekitaran sini. Ini ada SMP 2 Muko. Di sini udah ada SMP-nya. Ini kantor desanya. Coba kita dekatkan. Kantor Desa Trimulya, Jalan Poros Transmigrasi kode pos. Oke, kita lanjut lagi. Asli orang Jember. Di sini ikut tran? Enggak, merantau dulu. Oh, merantau dulu. Oh, jadi sekarang udah tinggal di sini atau enggak, masih merantau? Enggak, di sini udah lama, mulai merantau sini tahun 88. Oh, tahun 88. Berarti udah punya rumah di sini sekarang ya? Ya, udah punya di sini. Sekarang udah pernah ke Jawa lagi. Udah enggak pernah Jawa lagi. Kalau mbaknya aslinya orang tua dari mana, Mbak? Tran. Aslinya dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Di mana itu? Ponorogo. Ibu, Ponorogonya mana dulu? Ponorogo di desa, ini. Desa nopo? Anu, Kecamatan Sukorejo. Loh, kecamatannya Sukorejo. Desa nih? Desa nih Buyanan. Buyanan. Ikut Transmigrasi tahun pinten dulu? Tahun Waluluro apa ya? 82. Angkatan 82. Oh, angkatan 82. Raos enak nggih? Alhamdulillah. Berarti Riki napa? Penghasilannya napa saat ini? Penghasilan
Mboten nganu apa jenenge sawit sawitan nggih mriki nggih. Sawit nggih. Oh. Alhamdulillah. Gadah pinten hektar, Dek? Ya, saiki sing penting kena tinggo. Alhamdulillah. Nggih. Cendol nek sedina ping 20, ping 100 kuwi wis gedhe, Mbak. Kalih Bude sinten, Dek? Bude sinten? Bude Misriya. Misriya. Tasih enten keluargane sinten Jawi mriko? Wonten. Sinten? Oh, putrane setunggal. Putrane kula nomor 3. Teng mriko. Jenengan anake kuliah teng? Anu, Putu. Putune. Nek anak-anake dek biyen iki anu Mas zaman Pak itu ora kelar kuliah. Nggih. Yeah. Ya penting ya wis anu bodo napa nggih? Ya paling Putu SMA Semeya ngoten iki. Oh, ngoten. Nggih. Saniki putune teng Yogyakarta teng pundi? Saniki pun rampung. Oh, pun rampung. Kuliah teng napa riyen? Teng apa ti? Pokoke nggih jurusan apa nang nggih bahasa Inggris riyen. Oh, ngoten. Teng Yogyakarta. Nggih, tapi ya. Alhamdulillah ya berarti kakak pengin kuliah anak-anak. Transmigrasi niki nggih. Alhamdulillah anu. Nggih, Pak. Nggih, nggih, Mas. Nggih lari-lari niki sing sak niki anu cara jawane ya, Mas. Biyen wong tuane ning anuane kene pertamane kan sorone wis gitu deh. Nggih, soro niku kan anu lemah niki dereng enten sawit nggih. Heeh. Ditanduri pari nggih mboten metu, tanduri napa-napa mboten metu, wong iki do merantu, do golek rezeki. Heeh. Merantune yang jaba teng nggih teng Liyo, nggih teng Abang, nggih teng Pundi mawon sing penting. Sing penting asal pemasukan ngoten. Heeh. Lah enten mriki pun kira-kira puluhan tahun ini ada sawit gitu, Mas. Alhamdulillah tadi anu tiang-tiang kan sami BL kerja dan cedek ngeten iki. Ya alhamdulillah bocah iki bisa apa ya, Mas. Sing duwe bakat, duwe niat iki sebetulnya bisa dadi anu napa nggih bidan, nggih guru, nggih napa mawon. Oh, alhamdulillah. Sangat alhamdulillah. Jadi kata ibu ini sebelum pertama kali datang sini, sebelum semaju sekarang, dulu tempat sini untuk bercocok tanam waktu awal-awal datang itu sangat susah sekali. Susah, termasuk Mas, untuk nanam padi, kemudian nanam apa tanaman-tanaman sayuran itu susah sekali. Itu semenjak beberapa puluh tahun kemudian ada sawit gitu datang ya Bu ya. Setelah sawit datang ke sini, mereka secara ekonomi mulai terangkat. Jadi ada yang sudah mulai kuliah. Pokoknya sekolah anak-anaknya itu sekolahnya udah mulai tinggi-tinggi dan sekarang udah menjadi ada yang jadi dokter, bidan maksudnya ya. Ada yang jadi bidan, ada yang jadi guru dan lain sebagainya. Ini kita akan coba masuk ke jalan yang ada masjid rayanya, masjid besar di sini. Namanya Masjid Muhajirin katanya. Jadi sebelah kanan kiri kita itu ada sekolahan-sekolahan di sini. Pak. Ini SD, sekolahan SD, sudah kelihatan kokoh bangunannya, bagus. Oke, ini sudah di blok B ya? B. Oh, di blok B. Jadi masuk dari jalan keseluruhan sini B semua. Mm-mm. Terus di sini isinya orang mana aja, Mbak? Maksudnya? Orang daerah mana aja? Tadi yang di depan sana kalau nggak salah Cilacap ya? Oh, ini Banjarnegara. Banjarnegara, terus? Rata-rata Banjarnegara. Oh, Banjarnegara. Karena saya pendatang aja sih. Oh, kalau Mbaknya aslinya orang mana? Aslinya orang SP3. Lah, sini Kedung Rejo. Kedung Rejo. Kecamatan? Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Kali Ibu Sinten? Busipa. Busipa. Nggih. Nanti langsung mriko ya. Dereng. Mboten wae omah teng ngriki. Nggih. Niki sadian. Sadian nganu nggih napa? Gadu-gadu. Gadu-gadu. Idep-idep. Lah nggih. Nggih, saestu. Nuwun. Oh. Istirahat teng pondok adem nggih, Dek. Nggih. Asline pundi, Dek? Wonosobo. Wonosobo ne pundi? Kaliwiro. Oh, Kaliwiro. Kecamatan apa? Kaliwiro. Desane apa? Gambaran. Gambaran derek transmigrasi tahun pinten, Din? Tahun pinten nggih, 80-an nggih.
Nggih. Oh, berarti dari pertama Duki jenengan nggih, mboten pendatang. Mboten. Oh, asma sinten? Juwarsi. Juwarsi. Nate langsung Jawi mriko? Pindah. Pindah. Syukurlah. Berarti keluarga tasih enten teng mriko? Isih. Tasih. Hmm. Napa pendamelane, Dik? Alat tani. Petani. Nggih, kalih getah apa sawit ngoten nggih? Nggih. Sawite kathah munan. Ala nggih, sange nggih. Heeh. Wonten pinten hektar, Dik? Pinten nggih? Sekawan tiga seperempat. Oh, tiga seperempat. Mas sinten? Mas Pur. Aslinya mana, Mas? Aslinya mana? Aslinya dulu? Ponorogo. Ponorogo. Oh, di sini ada tempat anunya ya. Apa? Kegiatan seni budaya reok nggih. Coba ningali sebentar boleh? Ngapain? Reoknya. Iku tanggap. Nah, coba. Reoknya besar. Ini biasa nganu, Pak? Biasa dipakai untuk pentas? Biasa. Biasa. Ini biasanya kapan mau bikin apa acaranya itu kapan? Maksudnya pentasnya itu ketika ada apa itu biasanya? Tentu wedandang 17 Agustus ya suruh pentas. Terus kadang satu Muharram itu juga. Satu Muharram kemarin kemarin ada enggak pentas ya, satu Muharram? Karena ini corona. Corona. Oh, ini namanya apa? Singo apa namanya? Singo Luhur. Oh, bikin di sini atau ngambil dari Jawa, Pak, dulunya? Beli dari Jawa. Beli dari Jawa. Jadi di sini kegiatan seni budayanya masih jalan ya, Pak ya, termasuknya. Masih. Jaranannya ada nggak? Ada. Jaranannya juga ada. Itu dari daerah mana biasanya? Ya anak-anak sini juga. Maksudnya model Jawa Timuran atau ya, Jawa Tengah? Model Ponorogo itu. Oh, ya. Model Ponorogo. Ini ceritanya kan gini, Pak. Kami sebagai ketua itu kan malu, alatnya itu udah ini belinya itu tahun 85. Ini kan udah anu apa istilahnya ini udah tak belikan baru anunya ini. Oh, ini beli pertama tahun 85. Nah. Oh, terus sudah sedikit dirombak gitu kan dibetulkan enggak, gitu. Enggak, apa anu apa ininya pun kan udah apa istilahnya jelek. Rapuk ya udah ya. Rapuk sih enggak, ya cuma istilahnya itu anu. Oh, tapi masih biasa dipakai toh, Pak? Sering. Oh. Anu iya. Apa kalau disuruh main ke Sanggu anu tuh kan malu saya. Jadi ini sejak tak belikan pakai uang pribadi. Oh, ini malah Bapak belikan untuk apa pakai uang pribadi ini? Iya. Tapi untuk warga sekitaran SP2 sini ya istilahnya. Iya, istilahnya itu untuk rombongan. Rombongan kami. Sini. Sini dulu waktu pertama kali Bapak misalkan ada kepengen beli-beli barang gitu pasar itu kemana, Pak? Sanggo. Berarti Sanggo? Iya. Jauh ya? Ya jauh, 40 kilo dari 40 kilo dari iya. Sini. Maaf ngomong nih ada yang misalkan sakit juga bawanya kemana? Ya, ke Sanggo. Ke Sanggo juga? Wah, yuk. Berarti 40 kilo itu mau 2 jam? Iya, terus. Kadang-kadang satu hari, Pak. Kadang-kadang apa? Kalau pas jalan ini masih parah, warga itu sakit. Pernah tak pikul itu sampai kecamatan Mukok, sampai ke Dukul, sampai kepikul dari SP. Kendaraan nggak bisa. Ilanya. Baru dari sana terus ada mobil? Ya. Dibawa ke Sanggonya? Ya. Kalau kesanggunya sih bawa mobil, entah itu mobil apa kita istilahnya itu parah anu apa tuh susah Pak zaman dulu. Susah ya mobil-mobil masih susah ya. Iya masih susah. Jadi sekarang dari sini sampai ke Sanggu itu ada 40 kilo ya, 40 Pak kilo. Ya. Itu kalau misalnya kita mau pasar atau mau ketemu jalan besar provinsi itu harus keluar dulu ya, keluar sekitar sekitar 27 kilo. 27 kilo, 30 kilo ya ke Sumuntai yang ada jembatan tadi ya. Iya. Oh, gitu. Oke. Jadi sekarang udah lumayan maju. Ya, alhamdulillah perekonomian pun istilahnya itu sekarang ya udah boleh dikatakan udah mapan. Ya, alhamdulillah mapan. Termasuk udah anu banyak makanya ya walaupun ada goncangan corona segala itu masyarakat tuh enggak begitu goyah. Enggak goyah ya, enggak terpengaruh ya, Pak ya. Model gede-gede ngoten itu biasanya udah meli langsir sawit. Yes. Ini gedean jenengan danten iki. Yes. Tiga niku. Di blok B. B. Yes. Jadi masih ada blok C sama blok A yang A, blok A sama B sama C ya. Yes. D nggak ada? Nggak ada. Oh, jadi ada tiga. Nah ini mungkin terakhir saya kunjungannya ke salah satu warga transmigrasi ini ya. Dengan Bapak Muhadi. Beliaunya itu berasal dari Kabupaten Ponorogo. Pas kebetulan sebagai ketua kesenian reok juga di sini.
Oke, jadi itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya lihatkan suasana transmigrasi SP2 yang berada di Kecamatan Muko, Kabupaten Sanggo Kapuas, Kalimantan Barat ya Pak ya. Jadi secara keseluruhan tadi saya sudah saya lihatkan mulai dari jalan masuk gang, kemudian jalan borosnya, terus lagi ketemu sama warga, ada masjidnya, ada sekolahannya, semua sudah lengkap. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi tombok kangen buat kalian yang ditinggalkan di Jawa. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.